Apa khabar, Yom? Bersama dengan Bos Botol. So, kali ni Bos Botol nak berkongsikan dengan anda tips pengalaman daripada Bos Botol, daripada klien-klien Bos Botol juga. Antaranya, ada klien Bos Botol bagi tahu dia menjual barang botol yang besar. Ada yang shampoo ke lotion ke, tapi saiz besar lah. Okay, contohnya. Okay, so bila dia buat botol saiz yang besar, sales dia static je. Tak meningkat, kadang-kadang ada yang jatuh. So Bos Botol bagi dia punya, bagi apa, pendapat, solusi juga. Apa kata daripada botol yang besar buat botol kecil pula? Ha, sebab kadang-kadang kita ada pelanggan yang suka travel, nak barang yang kecil boleh masuk handbag, kan? So kita buat solusi botol saiz kecil. Contoh ini adalah 300ml, ini yang 100ml. Boleh pergi travel, boleh masuk dalam beg, kan? Boleh selesaikan masalah pelanggan kita juga, dan kita boleh tambah source of income lagi, sale kita lagi, bertambah lagi sales jualan kita. So kalau korang ada saiz yang besar, buat saiz kecil. Kalau ada saiz yang kecil, korang cari yang saiz yang besar pula, tambah nilai untuk beri kepada pelanggan anda. So korang nak botol apa-apa saja, botol saiz besar ke, saiz kecil ke, unik dan rare design dia, telefonlah Bos Botol.